Tak habis-habis dengan internet ni. Eh, Nurul. Ni. Mak nak tanya sikit. Dekat tempat kamu kerja tu, kat kilang tu, tak ada ke lelaki minat kat kamu? Lelaki kat kilang. Tak ada kot, Mak. Kat luar adalah. Kenapa, Mak? Habis tu kamu ni tak nak berlaki ke? Ha? Kamu ingat tak kawan kamu yang sebaya tu, nama dia Mila? Ha. Dah ada anak seorang dah. Ha. Habis tu takkan kamu tak ada minat kat siapa-siapa kat tempat kamu kerja tu? Kalau tempat kerja tu, Mak, tak ada. Kalau kat luar adalah, Mak. Tempat lain ke, dekat tempat mana-mana pun tak kisahlah siapa dia. Bagilah Mak tahu. Ha. Senang sikit, manalah tahu kan. Mak boleh tolong risik-risik. Ha. Kok-kok dia pun suka kat kamu juga. Betul ke, Mak? Ingat Mak main-main ke? Tak adalah. Aaron Aziz boleh, Mak? Aaron Aziz kepala kotak kau. Aaron Aziz. Bila orang cakap betul-betul, dia main-main pula dengan kita. Kamu tahu tak, Aaron Aziz tu tak mampunya nak bagi kamu makan. Tak cukupnya dengan badan kamu yang macam ni. Tahu tak? Orang cakap betul-betul dia main-main dengan kita. Suka hati kamulah. Sampai ketua kamu tak kahwin tau. Jadi anak dara tua. Cikgu. Rajin betul awak ni kan. Semenjak awak datang ni, kurang-kurangnya kurang beban saya dalam rumah ni. Tak ada lah cikgu. Biasa je. Sebab kata pepatah, orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Lagipun saya biasa tu buat kerja macam ni. Kadang lipat kain, kadang lipat gebor, kadang basuh berak adik. Itu masih dulu lah, kecil-kecil dulu kan. Bagus. Ni ada sikit belanja untuk awak ni. Ambil lah. Apa ni cikgu? Tak nak lah cikgu. Malulah saya macam ni. Lagipun saya buat benda ni, saya ikhlas lah. Tak nak lah cikgu. Tak, saya pun ikhlas. Saya bagi kat awak ni. Sekurang-kurangnya awak ada belanja untuk keluar cari kerja ke, untuk makan-makan awak. Nah, ambil ni. Jangan malu-malu. Nah. Terima kasih, cikgu. Nah, awak buat kerja awak. Saya pun ada kerja ni. Di sekolah. Untuk budak. Ya? Okey, baik. Nasib Amy ni memang selalu baik. Sekali minta je, terus dapat. Minta kerja lah tuan puan. Jangan salah faham pula eh.
baru kerja seminggu. Bos dah puji. Betul kan? Mana ada dahsyat ala-ala biasa lah je. Hele, kita orang selalu dengar lah. Bos saya pergi awak je. Jealous kan? Liga. Alhamdulillah. Cik, bangun. Ah, duduk atas sana. Ibu ni orang baru ke kat sini? Ya, Encik. Kenapa? Tak adalah. Tak pernah nampak you pun sebelum ni. Hai, Maya. Saya... I... Suhaimi. Papa panggil saya I... Amy. Amy. Juga. Aduh. Cikgu. Cikgu kenapa ni cikgu? Aduh, cikgu tadi terselio masa jogging tadi. Aduh, nak buat kereta pun sakit. Cikgu tak nak pergi klinik ke? Alah, tak payah lagi klinik. Ni, Mi, awak pandai urut tak? Urut. Awak pergi ambil minyak tu. Tolong urut sikit, sakit sangat ni. Aduh. Pergi ambilnya. Aduh. Ya Allah. Tak jadi-jadilah. Tak boleh urut. Awak doa apa tu, Mi? Ada mak saya ajar sikit-sikit. Urut, doa urut. Alhamdulillah. Ni, tolak meja dulu, cikgu. Okey. Yang ni ke tu? Kat sini. Aduh, sakit ni. Situ sakit. Sakit ke? Pandai kat buat urut. Sikit je. Aduh. Situ. Aduh, sakitnya. Pelan sikit. Aduh. Aduh. Sakitlah. Mi? Kantoi. Aduh. Hai. Muram je malam ni. Encik cakap dengan saya ke? Cakap dengan you lah. Siapa lagi? Selalunya tengok you ni happy, ceria. Tapi malam ni tak. Ada masalah? Tak, Encik ni selalu datang sini ya? Encik kenal saya? I datang sini sebab you lah. Let's go tengok you. You ni kan? Sebenarnya you ni handsome tau. Macho. Tapi, kalau you tukar sikit style you tu, mesti lagi handsome kan? Haa, ni mesti kena.
Amy, kau ni kan kacak tau sebenarnya. Boleh tak aku tanya sikit? Kenapa aku nak ubah penampilan kau? Sebab Maya ke kau dah jatuh hati dengan dia? Baik kau cakap dengan aku sekarang. Eh, mana ada? Eh, Maya tu budak baik tau. Lagipun saya nak berubah, memang saya yang nak. Bukan pasal dia. Tapi kan Mi, kau nampak lain sangat. Tak macam Amy aku kenal dulu. Untuk mengetahuan awak, mulai hari ni jangan panggil saya Amy. Panggil saya Suhaimi. Okey, Suhaimi. Puas hati. Amy? Mulai hari ini panggil saya Suhaimi. Suhaimi? Saya ingatkan siapalah tadi. Sampai dah tak kenal. Sebab Cik Maya tegur saya malam tu, saya nekat nak berubah. Saya dah agak. You ni sebenarnya memang handsome. Orang kata ada style lah. Terima kasih. Keras-keras tahi lembu, Wemi. Kena air habis lembik. Lembut dan busuk.